Halo sobat, welcome to channel Duli Sundawi. Kita akan sharing bagaimana cara memotong user feed Instagram di online. Mari kita simak. Oke, setelah di Kampa, kalau kita tidak punya Photoshop, kita bisa online juga kayak Kampa. Kita di crop, dipotong-potongnya untuk carousel. Carousel, kita bisa menggunakan web ini ya. Nih, saya udah di copy namanya finemtool.com. Di sini kita pilih .com. Oke. Bentar. Wow, error. Error. Free online tool. Matematika image. Kita masuk ke image. Create change. Sini kita cari split image, split ada split image gradient, split image cari split image. Nah, kita just ke file kita yang mana ya, ini setelah dibuat di Kampa. Nah, kita akan memotong ke sini 3. Ke sini 3. Jadi ada 9 bagian. Jadi kita bikin bot grid. Nah, pro grid jadi ini 3 dan ini 3. Oke, setelah itu kita split jadi 9 foto untuk kita upload di upload di YouTube. Ya, jadi 9 foto yang kita upload di Instagram membuat seri carousel yang ke bawah. Oke. Setelah itu kita save image dan kita download GIF file. Setelah kita mendownload, baru kita show order dan kita lihat ya, kita menggunakan extract to feed tool. Oke, kita buka. Nah, jadi teman-teman bisa tanpa Photoshop di online saja untuk memotong-motong ini. Kalau kita membuat contoh, kita buka di Kampa ya, Kampa. Kita mau bikin carousel ya, carousel seperti ini, ini fit gamis. Jadi teman-teman langsung motong di online juga, jadi cepet penggunaannya, gampang dan tidak perlu banyak belajar ya, ya cepet belajarnya gitu ya. Nah, kayak gini, ini bisa dipotong biji kayak gini. Oke, sekian dari Denny Sundawi. Jangan lupa like, comment, share, dan like supaya saya semangat sedekah lah. Oke, salam.